can fly the sky. Whoa. 내부 건너스테이 내가 지쳤을 것이 때까지. 살람 kacak semua. Selamat bertemu kembali. Menu kita hari ini adalah Pad Thai. Pad Thai ini bermaksud mi beras goreng kilas yang sangat terkenal di Thailand. Okey, mula-mula kita rebus dulu mi beras Thailand ni sampai lembut. Kemudian kita goreng tahu dan angkat. Lepas tu kita akan goreng ayam. Oleh sebab Cep ada leftover isi ayam, jadi Cep pakai je balik. Kalau anda pakai ayam yang baru, potong nipis-nipis sikitlah supaya lebih sedap. Sampai dah garing sikit, Cep masukkan udang kering. Goreng lagi sampai garing sikit. Kemudian kita tarik ke tepi bahan-bahan yang digoreng tadi. Kita masukkan telur yang telah dikacau. Kacau lagi ke semua bahan tersebut hingga rata. Lepas ni kita nak masukkan mi beras. Sama juga kita kacau hingga rata. Jangan lupa masukkan sos Pad Thai. Sos Pad Thai ni adalah campuran air asam jawa yang pekat, sos ikan dan juga gula melaka. Masak semua sekali hingga dia pekat sikit dan simpan ke tepi, jadilah dia sos Pad Thai. Sekarang Cep masukkan tahu dan Cep kacau lagi sehingga sebati. Lepas ni Cep masukkan sikit chili flakes supaya dia rasa pedas sikit, baru ada kick. Kalau anda suka pedas, boleh letak banyak. Boleh masukkan kucai, boleh masukkan tauge. Kita gacau lagi, dia dah siap dah sebenarnya. Juga dimasukkan garam dan kacang yang telah ditumbuk. Kemudian kita gaul lagi, dah boleh angkat. Dah siap. Sedap dihidangkan panas-panas. Makan dengan chili flakes, kacang tumbuk dan irisan limau nipis. Memang sedap ya amat. Sekarang anda semua dah boleh cuba tau. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau boleh, bagilah tahu jiran-jiran juga pasal channel ni. Love you all.